kita mendapat maklumat kawasan si Petaling ni banyak pusat-pusat perjudian. Sebabnya pada malam ni kita tumpu di kawasan ini. Dan dua pusat, kita tengok pusat sabi kafe yang besar. Satu senuka dan satu lagi untuk sabi kafe. Kita minta pengusaha mengeluarkan lesen tapi mereka gagal menunjukkan lesen. Saya kira tempat ni mungkin beroperasi tanpa lesen lah. Dan kita dapat lihat ada berapa buah mesin judi yang kita temui. Di samping mereka menjalankan aktiviti permainan senuka, pada masa yang sama mereka juga menjalankan perjudian. Ya, jadi kita dah arahkan impikan untuk sita tempat ini dan kita angkatlah barang-barang yang ada di sini. Pada malam ini juga kita dapat tim yang dapat menangkap 7 orang tonto. Oh, yang daripada mula tadi masa kita berkumpul di sana tadi memang mereka dah ada di sana. Di sini pun ada juga sebahagian tonto berada di sini. Dan atas kerjasama AADK, semua tonto ini telah pun ditahan. Sekiranya didapati positif, mereka akan ditahan selama 14 hari.